Seorang pemuda dari Madura mendadak viral setelah video singkatnya tersebar di sosial media dengan melontarkan kata-kata yang manis, mengajak kepada generasi muda Dayak dan Madura agar tidak mudah terprovokasi, karena sejatinya, Madura dan Dayak adalah saudara. Simak video berikut ini. Salam perdamaian dari Madura buat saudara-saudaraku tercinta yang di suku Dayak. Buat kalian, janganlah pernah terprovokasi oleh segelintiran orang yang ingin mengadu domba kita, yang ingin memanas-manasi kita. Seramanya Madura, Dayak itu saudara. Madura cinta Dayak, Dayak pun juga cinta Madura. Kita satu bangsa, sama-sama cinta Indonesia, juga ingin selalu menjaga keutuhan NKRI. Perdamaian adalah jalan utama bagi kita. Kita, keluarga besar Madura, sangat mencintai, sangat menyayangi suku Dayak. I love you.